Pemirsa, dua pekan jelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional ibu kota melambung tinggi. Yang paling mengejutkan, harga cabai rawit merah menembus Rp100.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Senen, Jakarta Pusat, cabai rawit merah yang semula Rp80.000 kini tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik Rp10.000 dari semula Rp50.000. Dan bawang putih naik Rp5.000 menjadi Rp35.000. Selain cabai dan bawang, kenaikan juga terjadi pada tomat dan mentimun berkisar Rp2 hingga Rp5.000. Tingginya harga bahan pangan dikeluhkan pedagang dan juga pembeli.